Pemirsa kasus demam berdarah denggi DBD mulai merebak pada musim hujan ini. Karena itu masyarakat Gianyar diingatkan tetap menjaga kebersihan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat PHBS guna mewaspadai peningkatan kasus DBD. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar DRA Ninyoman Aryuni mengatakan, kasus DBD di Kabupaten Gianyar tahun 2023 sebanyak 1.142 kasus, sedangkan pada bulan Januari tahun 2024 tercatat sebanyak 294 kasus, Februari 266 kasus, dan hingga Maret 2024 telah tercatat 116 kasus. Melihat data tersebut, telah terjadi peningkatan kasus DBD, sehingga sangat dibutuhkan kewaspadaan seluruh masyarakat. Aryuni menegaskan, DBD merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes. Sementara itu, nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, sebagai penular DBD, masih banyak dijumpai di lingkungan sekitar masyarakat. Selain itu adanya faktor mobilitas penduduk yang cepat memudahkan sumber penularan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dikatakan semua orang memiliki risiko terkena penyakit DBD. Gejala penyakit DBD antara lain demam tinggi hingga 40 derajat Celcius dan beberapa gejala lain seperti sakit kepala, nyeri otot, nyeri tulang dan sendi, mual, muntah dan mengalami ruam. Dalam beberapa kasus gejala DBD memburuk dan mengancam jiwa dengan mengalami dengue shock syndrome (DSS). Wirnanya Bali